Penyanyi cilik asal Kabupaten Klaten, Prisa Putri Alina, tengah menggarap lagu keduanya sekaligus membuat video klip di Kabupaten Karanganyar. Lagu bertema alam rencananya dirilis pada Januari 2021 mendatang. Penyanyi cilik Prisa Putri Alina, pelantun lagu doa untuk bangsa ini tengah melakukan proses penggarapan video klip untuk lagu keduanya. Dalam proses pembuatan video klip, tim kreatif mengambil lokasi di kawasan Candi Ceto dan De Colomadu Karanganyar. Dua lokasi ini dipilih untuk pembuatan video klip untuk mendukung dan mensukseskan Karanganyar sebagai pusat kehidupan Nusantara. Video klip bercerita bagaimana indahnya kehidupan di desa di mana anak kecil bisa bebas bermain permainan tradisional yang syarat akan makna. Selain itu tidak ada pembeda baik ras maupun agama dengan tetap menjaga alam atau lingkungan sekitar. Ya seru kak, bersama anak-anak, ya bisa ngeliat-ngeliat gunung, pemandangan. Ya lari-larian, ya seru lapar. Deh. Iya, kalau kita lapar dong. Berarti kita makan-makan. Bisa saksikan di mana? Di YouTube Prisa Official, ditunggu ya. Yang menariknya lagi dalam pembuatan video klip ini juga melibatkan Bupati Karanganyar Juliet Mono serta pemain gitar John Polivan. Mantan gitaris grup Bumerang tersebut mengaransemen musik lagu kedua Prisa dengan melibatkan sejumlah musisi dalam dan luar negeri. Uniknya lagu ini banyak melibatkan beberapa musisi tradisional ya. Jadi mereka memainkan alat musik tradisi daerah. Jadi ada sasando, terus ada flute, bambu flute, suling bambu. Ada perkasiannya dan lain-lain. Jadi kita ingin nampilin alat musik tradisi Indonesia di lagu ini, gitu Prisa. Mbak Prisa punya talenta dan harus terus dibina, didampingi dengan baik. Semoga ini menginspirasi bagi generasi ke depan. Karena sekarang sudah sangat jarang kita dengar anak-anak menyanyikan lagu-lagu alam, keceriaan, keindahan Indonesia yang tidak banyak disuarakan anak-anak. Mudah-mudahan ini anak Indonesia yang melegenda, yang menjadi contoh bagi anak-anak Indonesia. Sementara itu, lagu sekaligus video klip terbaru rencananya akan dirilis pada bulan Januari 2021 mendatang. Dari Karanganyar, Tim Liputan iNews melaporkan.